Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Luar biasa di pagi hari ini, di hari Selasa tanggal 7 September tahun 2021, kita belajar lagi yaitu mengenal angka. Ya, anak-anak sudah mengenal angka 1, 2. Kemudian kita akan lanjutkan dengan 3 ya. Kemarin sudah berhitung sampai 3. Namun sekarang anak-anak akan mengenal lambang bilangan atau angkanya bagaimana ya. Mari kita lihat di papan tulis. Nah, anak-anak telah mengenal angka 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Nah, sekali lagi ya, belum hapus. Mengenal angka 1, 2, dan 3. Nah, 1, 2, 3. Kalau 1, tentu bendanya, misalkan kita mau buat buah jeruk. Nah, lihat, tentu buah jeruknya 1. Kemudian 2. Berarti tentu kita mau buat buahnya yang jumlahnya 2. Seperti mungkin buah. Nah, ya. Tentu buahnya juganya 2. Nah, ini 1 untuk 1. Ini 2 untuk 2. Nah, kemudian 3 tentu buahnya 3. Misalkan Bu Rini bikin buah. Nah. Bentar ya. Ceritanya adalah buah pisang. Pisangnya juga 1, 2, 3. Ya, kalau bendanya 1, maka jumlah atau bentuk lambang bilangannya 1. Kalau jumlahnya 2, maka bendanya juga 2. Kemudian ada 3, maka jumlah bendanya juga 3. Ya, coba nih, misalkan ada gambar 1, 2, 3. Kemudian di sini ada angka 2 dan 3. Coba anak-anak pilih ya, manakah yang sama ya? Bendanya ada 3. Coba. Nah, anak-anak lingkari, manakah yang 3? Ini atau yang ini? Coba anak-anak, mana? Ini atau ini ya? 1 2 3. 3 berarti ini juga lambang bilangnya 3, maka anak-anak lingkari. Sesuai dengan tugas anak-anak, melingkari gambar. Nah ya, melingkari gambar yang sesuai dengan lambang bilangannya. Nah, ini ada jeruk, ada apel, nah dan ada benda-benda yang lain dan atau gambar-gambar yang lain. Anak-anak lingkari ya. Gitu saja kegiatan hari ini, mencari angka sesuai dengan jumlah gambarnya. Beruntung tunggu hasilnya. Sampai jumpa. Dadah.